satu perjanjian sebelum Nabi berhijrah ke Yathrib. Sebab nama dia Bai'atul Aqabah, sebab nama tempat itu dipanggil Aqabah. Maka Bai'atul Aqabah ini, isi perjanjiannya di dalam hadis sahih Al-Bukhari, yang mana Nabi SAW berjanji dengan kalangan Aus dan Khazraj yang datang melaksanakan haji. Di dalam hadis itu Nabi menyatakan, bai'uni ala alla tushriku billahi syai'a wala tasriku wala taznu wala taqtulu auladakum wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu bi aidikum wa ardulikum. Nabi menyatakan, bai'uni ala alla tushriku billahi syai'a, berjanji setialah kamu kepada aku. Ditambah ini Nabi kata, supaya kalau betul kamu nak aku pergi ke Yathrib, berhijrah ke Yathrib, alla alla tushriku billahi syai'a, supaya di kalangan kamu, kalangan orang-orang Yathrib ini, jangan mensyirikkan diri kepada Allah. Kenapa Nabi menyatakan perkataan begitu? Ketika mana Nabi berhijrah ke Taif, orang Taif kata, ya Muhammad, na'bud kama ta'bud, wahai Muhammad, kami akan menyembah apa yang kamu sembah. Nabi seronok, tapi orang Taif kata, walakin ya Muhammad, ta'bud ma na'bud, kamu juga mesti menyembah apa yang kami sembah. Nabi sedih dan Nabi pulang ke Mekah. Bila Nabi pulang ke Mekah, turun ayat Quran, Qul ya ayyuhal kafirun. Kesimpulannya, ayat tu kata, lakum dinukum waliyadin. Maka sebab itu perjanjian Nabi kata, bayi'uni ala alla tushriku billahi syai'ah, berjanji setialah kamu kepada aku, bahawa jangan kamu mensyirikkan diri kamu kepada Allah. Wala tasriku, jangan kamu mencuri. Di sini, kes pencurian yang dilakukan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab adalah dengan sistem perniagaan ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis adalah menghadkan keuntungan. Contohnya di Malaysia, tuan-tuan meniaga enterprise. Orang meniaga enterprise boleh untung setahun RM500,000 je. Lebih RM500,000, duit itu akan dirampas oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Maka Nabi kata, wala tasriku, jangan melakukan pencurian. Wala taznu, jangan berzina. Wala taqtulu auladakum, jangan membunuh anak-anak kamu. Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu bi aidikum wa arjulikum, dan jangan kamu mengada-ngadakan cerita. Cerita yang tak ada di depan kamu maupun di belakang kamu. Maka inilah dipanggil maqasid syar'iyah. Maqasid syar'iyah, lima perkara yang Nabi jaga. Nabi menjaga agama. Nabi menjaga harta. Nabi menjaga jiwa. Nabi menjaga keturunan. Dan Nabi menjaga akal. Inilah dipanggil hifzuddin yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi itu sedikit petikan perjanjian yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Jadi saya akan serahkan kembali kepada ayahanda. Moga ayahanda akan ada tambahan sikit insyaAllah.